Sudah 2 tahun lamanya petani di Desa Banjarsari, Kecamatan Gabus terpaksa mengeluarkan biaya lebih banyak. Petani harus mengeluarkan modal sebesar 3 juta rupiah untuk membeli mesin pompa air agar sawahnya dapat teraliri air meskipun itu asin. Ketersediaan air berperan penting untuk hasil panen yang baik bagi petani Desa Banjarsari. Sudiwo, salah satu petani Desa Banjarsari, mengaku dirinya membeli selang sebanyak 2 kali tiap musim panen. Lebih parahnya, hal ini sama sekali belum mendapat perhatian dari pemerintah. Para petani berharap pemerintah membuka waduk Kedung Ombo sebagai sumber air alternatif. Dikarenakan proses panen akan terancam berhenti jika benar pembukaan pintu cadangan air di waduk baru dibuka pada bulan depan. Kali, moga-moga pepene mboten asin toyane, soalnya ini kan pun musim ketiga. Wingi ini yo itu istilahnya yo dundungan jalur udan ben supaya kali ini ku gelur. Wonten airnya pak. Ini usia ini pak jenengan baru berapa bulan pak? Baru berapa hari? Ini ki guys kalikan wingi guys selapan dino. Selapan dino kalau harinya ya. Itu berapa sekitar berapa? Ini yo sebulan lebih 5 hari. 1 bulan lebih 5 hari nih pak ya. Nah pak ini untuk mengalir air ini kan butuh biaya pak ya. Ini kan berapa kali pak? Ini langsung nih, nulon sedot buatan biaya anu pinter kali nih. Itu angker serat, pulau sedot. Soalnya ini buatan pulau sedot nih, mungkin anu nol malah tanggung nih. Terus tanahnya kering terus nganu tanamannya kering pak ya. Ini mau pakai alat jenengan kabeh pak? Oh, kebetulan punya sedot sendiri pak ya. Kalau misalnya untuk petani yang tidak punya mesin sedot pak, untuk biaya sedot sendiri tuh sampai berapa pak? 1 kali sedotan pak? Enggak tahu. Dulu di sedot kompor dulu itu rapat tapi saat ini buat nanti. Jadi pembas kiam pak kiam. Pasnya mandiri mandiri. Pasnya mandiri untuk beli pompa air pak ya. Kalau beli itu berapa pak? Di areal toyon itu buatan anu buatan buatan pokoknya buatan cukupi lah. Cukupi neng katung-katung. Katung-katung. Jadi itu untuk biaya pembelian. Butuh biaya nih. Berapa pak untuk beli mesin sedot itu pak? Beli ya dulu 3 juta. 3 juta pak ya. Mesin kompor kecil itu. Berarti karena sudah setiap tahun terbiasa kekeringan itu warga sudah inisiatif untuk beli mesin sedot pak ya. Beli selang itu. Yes, dua kali sudah beli. 2 kali set perpanen itu anu garing-kering itu metal. Oh, selangnya putus, Pak ya. Yeah. Berarti setiap tahun mesti beli selang baru, Pak ya. 2 tahun lah. 2 tahun beli selang baru, Pak ya. Oksanur Raja, Simpang 5 TV melaporkan.